ganti jadi ya. Fix si orang. Dan lain sebagainya. Jadi kan tua. Itu pengenalan dulu biar kita tahu. Nah, sekarang my father has. Itu kan tunggal ketiga penggunaannya. Ternyata di dalam bahasa Inggris juga ada namanya kata kerja bantu. Seperti to be itu am, is, are, itu kata kerja bantu namanya. Dia juga kata kerja sifatnya, tapi bukan kata kerja utama seperti ini. Did, teach. Itu hanya membantu dia. Ada to be, ada juga kata kerja bantu to do. Ya, do ini ya. Nah, untuk menggunakan do, kalau ini menggunakan does atau does. Kenapa? She does. Oke, kita lihat sekarang. Nah, Kak Julia, ayo fokus. My father has two brothers and one sister. Sudah? Sudah. Ketika dia berubah menjadi apa namanya? Negatif, maka kata kerja bantunya apa? Di sini karena my father does. She does. Berarti my father does not. Itu jadinya dia tidak mempunyai. Nah, ketika kata bantu itu sudah berperan, ini tidak menjadi kata kerja yang berubah karena si it lagi, tapi dia menjadi kata kerja pertama. Have dan dia kembali lagi di awal. Oke, kita ambil biar ada s-nya ya, jangan has. She write. She write. A letter. Kenapa dia ada s kan? Karena subjeknya she. Sekarang tidak menulis sebuah surat berarti Does. Nah, karena S-nya sudah diambil menjadi ini. Right-nya tidak isi S lagi. Ah, right. Tuh. Tidak. Ya, ketika sebuah surat. Sekarang tanyanya, apakah dia menulis sebuah surat? Berarti tetap dia kata bantunya does dipakai, tapi dia dibawa ke depan. Das. She. Right-nya ada S? Nggak. Nggak, karena udah dibawa. Iya, ambil oleh S-nya. She. Cengkelan terusnya langsung. Bener kok udah begini? Right. Itu buat ngerti majalah aja punya. Gitu dia jadinya, simpelnya. Itu yang untuk subjek ini ya. Kalau yang untuk subjek yang ini lebih gampang dia. Berarti kalau saya pakai you, apakah write-nya ada S? No. You write. Kamu menulis sebuah surat. Ini positif ya namanya. Kalau negatif berarti dia mendapat kata bantu apa? Do. You do. Do. Berarti bagaimana? Siapa yang bisa? Coba. Buka deh. You don't. Ini asalnya dari do not ya. Singkat dia. You don't apa? Write. A letter. Very good. Beda kalimat positif negatif bahasa Indonesia. Enggak. Itu you write a letter kan. Kamu menulis sebuah surat. Surat ditulis oleh kamu, itu udah di nih ya. Oh iya. Negatif. Oh itu pasif. Pasif. Iya sama ya. Lah itu di positif negatif. Pasif. Kalimat penanda negatif itu tidak jadi. Yey, kamu banci. Kamu tidak banci. Kamu tidak banci. Sayangkah kamu banci? You don't write a letter. Sekarang ini question. Yang mana yang bawa ke depan? Ya, Kak Juli. Do. Do you? Ya. You. Write a letter. Itu karena nanya. Do you write a letter? Nggak ada. But
batu letter see you later. Nanti. Nanti.